Indonesia 3 lewat satu winger dari Bagas. Konsentrasi posisi 5 dari Bagas, lepaskan sudah buka satu bebas serangan. Lagi-lagi dari lini harus lepas dari kawalan. 3-1. Konsentrasi dari Lili. Kita datangkan lewat satu teknik jasa, kedepan satu racing dari Irfan. Bawa quick ball, berhasil bagi Paibo Kawakawa. 2-3. Satu poin tertinggal sementara CPI. Pergerakan dari Irfan Jaya. Konsentrasi Irfan Jaya, kedepan terimbang dari Sotek. Satu tekanan, lagi-lagi cukup mudah bagi Tatang mendapatkan poin bagi Bijar. 4-2. Di mana kemampuan dari Sutek, lepaskan satu bola terima Bagas, bawa quick ball, satu dorongan terima Ambon, mendekat Ambon kembali, gagal tentunya melintas dari Ambon. Poin 5-2. Di mana kemampuan Pijar kembali dimiliki dari Sutek Carang. Bola melambung tinggi pasang atas kurang sempurna Angga, lewat satu penyelamatan bola prebal melambung tinggi di angkasa Muhammad Bofur, gagal melintas di tanah tiga. Kita nantikan ada dua. Konsentrasi dari Sutek Carang, lepaskan sudah ke depan. Irfan Jaya bola ke belakang Angga, terpatahkan bola prebal kedua kalinya CPI dua Angga. Mudah poin berpindah sementara 3 melawan Adam. Kita nantikan pada satu komposisi serangan pertama dari Angga, lepaskan sudah terima dari Eko Basuki, berhasil mudah bagi Tatang. 7-3. Semakin menjauh Bijar salah 3 Muhammad Gopur. Kita nantikan Muhammad Gopur terima dari Bagas, bawa Tita tercover dengan sempurna. Kembali satu serangan dibuat dari Irfan Jaya, lakukan dari Ambon. Mudah satu pergerakan dari Ambon. 4-7. Kita nantikan 3 poin lain sementara. CPI mengandalkan dari Paibo Kawakawa, blok hejam sayang harus meninggalkan bidang lapangan. 8 melawan 4 dari Bijar salah 3 lewat pedal blogger dari Tatang. Satu floating tipis Wetu ambil seragam keras, berhasil bagi Ambon. Kita nantikan 5-8. 3 poin tertinggal sementara. Ambon kembali menjadi satu sosok predator serangan pertama ke depan belambung tinggi. Dan poin berpindah dengan mudah 9-5. Pincar salah 3 mengandalkan dari serangan ke depan dari Bolet. Konsentrasi penuh satu jam drop sempurna. 10-5. Kita nantikan semakin menjauh dari 5 poin Bijar salah 3. Konsentrasi Bolet, lepaskan satu jam drop ke depan cukup keras, sangat-sangat menyulitkan bagi defender Betu. 11-5. Kita nantikan saja bersama-sama. Bola dari Bolet, lepaskan sudah ke depan Betu, ambil satu serangan, satu tebol berhasil dari Irfan Jaya. Poin kita nantikan ada melawan 11. Bawa TikTok kembali menguasai bola, harus turun menjadi satu setter. Eko Basuki Sotek lakukan ke depan, berhasil. 12-1 Adam. Kita nantikan separuh harga tertinggal sementara. CPI nantikan tugas, lepaskan sudah Betu, bawa ke belakang Irfan Jaya, berhasil mengancam dari Eko Basuki. Nantikan saja 7-12. 2-1 kemampuan dari Bagas, lepaskan serangan Eko Basuki, sudah ke belakang, berhasil poin bertambah sementara 8-12. Semakin mendekat dari 4 poin dari CPI. Kita nantikan saja bersama-sama, cukup tipis Bagas ambil serangan Eko Bohor, cukup singkat satu pergerakan dari Eko Bohor. 13-8. Dan tingkat dari
mengelilingi harus bergeser di posisi lima terbaik. Konsentrasi sang cacat tipis tangannya bola betul bawah Irfan Jaya. Satu dorongan dari Irfan Jaya menghasilkan poin 9-13. Kita gantikan Irfan Jaya. Lakukan sudah ke depan Eko Basuki Bungas. Satu point ball, satu penyelamatan gagal dari bawah. Poin bertambah 14-9. Pijar salah tiga. Sultan Carang. Konsentrasi Sultan Carang. Terima Irfan bawa Pintu. Paipo kawa-kawa. 10-14. Kita gantikan pada satu serangan yang dibangun dari Angga. Lakukan sudah ke depan Angga Pelabung tinggi Eko. Gesongan berdada. Oh, sedikit terlambat pergerakan dari Bolet. 11-14. Semakin mendekat kita nantikan dari 3 poin kepada Angga. Pantul-pantul si pelan-pelan dari Angga. Lepaskan sudah ke depan dari Eko Masuke. Ambil serangan sutek Bolet. Terkapas sebuahnya kawa-kawa. Kita nantikan dari CPI mencoba dari Angga. Pantul-pantul si pelan-pelan jendak-jenduk bagikan di dalam room medium. Kita nantikan konsentrasi Pijar salah tiga. Benar-benar membahayakan main dalam belajar dari Tatang. 15-12 sementara. Muhammad Gofur. Kita nantikan Muhammad Gofur. Lepaskan satu bola terima betul bawa Queen Ball. Gagal dari Paibang Kawa-Kawa. 16-12. Menjauh kembali kita nantikan dari 4 poin. Muhammad Gofur terima dari Irfan. Bawa ke belakang betek. Satu penerbangan bola tercover Pijar sana tiga. Boleh. Tough ball terjadi kita nantikan. Poin 13 melawan 16. Kepada dari Paibang. Kembali mengabati ke depan dari Paibol. Lepaskan sudah lewat Pungas. Bangun satu serangan bola potong. Berhasil tasbol. 17-13. Pijar salah tiga. Kembali dua tim ini harus terbagi dua. Pijar juga akan berlaku di semifinal di Watu Agung. Dan juga CPI di area pegundungan. Kita nantikan dua tim yang harus terbagi dua materi-materi pembaiknya. Kita nantikan poin bertambah 17. Konsentrasi dari Ambon CPI. Siapa yang akan dituju dari Ambon? Tampaknya Pungkas bangun satu serangan bola. Satu penempatan bola. Lagi-lagi tercover Semporna CPI. Satu bola peribang Pijar salah tiga. Pungkas. Aha! Lagi-lagi harus keluar. Kita nantikan harus keluar. Poin bertambah 15-17 bagi CPI. Bangun satu serangan dari Ambon. Melambung tinggi. Terima dari Pungas. Badan Lili. Cukup sempurna pergerakan dari Lili. Bertambah 18. Melawan 15. Turun ke belakang Bolet. Bandel-bandel belang-belang dari Bolet. Lepaskan sudah ke depan. Tipis saja Beto. Bawa. Mengancam dari Muhammad Gofur. Bolet. Terselamat dan kembali kita dengan sultan satu pergerakan terkawal cepat dan jaga ah masih dapat selamat dan play out menjadi pendek dari CP 16-18 sebagai pendekat dari 2 poin sementara. Tidak bawa kita nantikan pergantian pemain pada Adit harus masuk menggantikan dari Sultan Carang. Bawa tiktok lepaskan sudah. Satu seduhan pertama dari Adit ke belakang Muhammad Gofur. Tercover sempurna. Angga tinggi menghadap Irfan Jaya. Kita nantikan kami lihat dari rekaman video challenge netting. Benar. Poin dari Pijar. Konsentrasi. Lakukan sudah ke depan. Bawa Pintu. 17-19. Sebagai
semakin mendekat. Lagi poin yang dimiliki dari Bagas dan kawan-kawan. Tipis datangnya bola. Terima bukan. Ambil satu tenaga. Bola antara berhasil bergeser dari CPI. 27-17. Kita gantikan pijar salah tiga. Lewat Lili menguasai bola. Nomor punggung abad. Siapa dia agak dituju dari Lili. Lepaskan sudah ke tempat. Ambon bawa quick ball. Mudah satu pergerakan dari Paino Kawakawa. 18-20. Irfan Jaya mencoba bendera dari posisi satu terbaik. Lepaskan cukup tipis. Eko sudah berdajan. Lagi-lagi serangan-serangan cepat dari Muhammad Johor. Mengadakan satu kecerdasan dari Pugasan bagi Omban. 21-18. Nantikan saja serangan dibangun dari CPI. Mudah satu penempatan bola dari Ambon. 19-21. Angga. Siapa kali yang akan dituju dari Angga? Cukup tendang. Eko Sutera. Sayang satu kesalahan dari Ambon. Rorigor melawan 19. Lewat Muhammad Gofur. Konsentrasi penuh dari Muhammad Gofur. Lepaskan satu bola bedu bawah. Cukup deras. Satu tekanan gagal dari Ambon. 23-19. Kita nantikan konsentrasi secara optimal dari Muhammad Gofur. Kita nantikan Irfan Jaya bawah. Dengan Ambon. Masih mudah tercover dari Bayan Eko. Konsentrasi CPI. Bagus serangan Anda. Masih terbatakan. Pijar salah tiga menekan. Tembus. Kita nantikan 24-19. Satu poin terbuka lebar. Pijar salah tiga. Mengandalkan dari Muhammad Gofur. Terima dari Anda. Bawa mendadak keras. Laju poin harus dihambat dari Ambon. Kita gantikan saja bersama-sama dari Paimo. Siapakah dia yang akan dituju dari Paimo? Lepaskan satu bola melambung tinggi. Terima banyak Eko. Nantikan tugas kemenangan Muhammad Gofur. 25-20. Dengan skor 1-0.